Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channelnya Asa Kecil. Di video kali ini aku mau ngasih tahu ke kalian gimana caranya bikin kresek yang ramah lingkungan kayak gini. Buat kalian yang penasaran gimana cara bikinnya, jangan lupa untuk subscribe dulu ke channel ini buat kalian yang belum subscribe, dan jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka. Jangan lupa juga untuk nyalain notifikasi bell biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Langsung aja kita ke video tutorialnya. Pertama-tama aku bikin pola dulu. Polanya aku nyontoh dari kantong kresek yang aku gunting dan aku bentangkan seperti ini biar nanti ukurannya bisa presisi. Nah, jadinya seperti ini kalau udah digunting. Nah, ini aku jahit bagian bawahnya dulu biar rapi, tapi belum disatukan satu sama lain. Terus aku menjahit bagian gagangnya biar kainnya nggak brodol gitu. Nah, tepiannya juga aku jahit biar kainnya juga nggak brodol. Semua tepiannya sudah selesai aku jahit, jadi bentuknya masih sama tapi lebih rapi. Nah, saatnya membentuk menjadi seperti kantong kresek. Saatnya menjahit bagian atas dan bagian bawahnya. Ini adalah final step. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu, dan jangan lupa juga untuk follow aku di Instagram di Atasa Kecil, and I'll see you guys on my next video. Bye. Kantong plastik atau kresek ya, yang ramah lingkungan. Kantong belanja tuh. Kok kantong plastik? Kan kresek, kan terinspirasi dari kresek.